Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fadlis Channel, kali ini kami akan menginformasikan tentang pesantren Darul Quran, tepatnya Darul Mansur Wanayasa ya sahabat. Informasi yang kami dapatkan dari Darul Mansur Wanayasa adalah seperti ini, akan kami bacakan. Wakaf mesin air minum untuk pesantren Darul Mansur Wanayasa. Judulnya itu, air adalah kebutuhan utama. Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, tumbuhan, pepohonan, buah-buahan yang dimanfaatkan oleh manusia akan tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara annallaha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanu. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian menjadi kering, lalu kami melihatnya kekuning-kuningan. Summa yaj'alahu hutama, kemudian dihancurkannya berderai-derai. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Az-Zumar ayat 21. Sedemikian pentingnya air bagi kehidupan. Memberikan akses air kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja dengan memberikan kehidupan kepadanya. Balasan atas hal ini sungguh sangatlah besar karena azas manfaat yang sangat vital. Pesantren Darul Mansur Wanayasa baru dibuka awal September lalu. Alhamdulillah, angkatan pertama sudah mempunyai santri 222 orang dari berbagai daerah yang mulai mukim dan belajar di sana. Sebagai pesantren yang baru diresmikan, tentu penyempurnaan fasilitas masih terus dikejar. Salah satunya menyediakan air bersih. Dengan kondisi pegunungan yang berkapur, tentu ini suatu yang tidak mudah. Butuh mesin pengolahan air yang bersih untuk bisa digunakan santri. Terutama untuk kebutuhan minum agar santri tetap fit. Saat ini, pesantren Darul Mansur Wanayasa membutuhkan unit mesin pengolahan air minum dengan teknologi terbarukan, reverse osmosis atau RO system, yang mampu mengolah air baku, yaitu air sumur, pam, mata air, air sungai, dan sebagainya, di lingkungan pesantren menjadi air minum dengan tingkat kemurnian tinggi dan higienitas yang tinggi. Mari berkontribusi menyediakan air konsumsi yang higienis untuk para santri penghafal Al-Quran di pesantren Darul Mansur Wanayasa. Dengan wakaf mesin air minum, insya Allah kebutuhan minum santri akan terjamin higienitasnya. Apakah Anda mau mengambil bagian? Silakan transfer infak terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah dengan nomor rekening 8439 1082 111 26 6211 atas nama Darul Mansur Wanayasa. Informasi lebih lanjut hubungi 0811 920 2005. Atau untuk informasi yang lebih detail, Anda bisa melihatnya di deskripsi ya sahabat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.